إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar nar ma'asyiral muslimin para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Amin. Mengingat dekatnya datangnya bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang apa-apa yang perlu kita fahami dan apa-apa yang perlu kita laksanakan dan kekurangan-kekurangan yang perlu kita tambal menyikapi dekatnya datangnya bulan Ramadan maka untuk pertemuan kedepannya sampai datangnya bulan Ramadan kita akan membahas tentang bekal menuju bulan Ramadan para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَرَبُّكَ يَخْلُقُ يَشَاءُ وَيَخْتَرُ وَرَبُّكَ يَشَاءُ وَيَخْتَرُ Dan Rabbmu, itu Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan apa yang ia kehendaki dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih apa yang ia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan Manusia menciptakan jin, menciptakan waktu-waktu, dan Allah memilih di antaranya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memilih para nabi menjadi yang lebih baik dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Di antara para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ulul azmi adalah yang terbaik daripada nabi-nabi yang lainnya. Di antara ulul azmi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik manusia yang terbaik Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat tempat di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah dan Madinah sebagai tempat yang paling terbaik dari tempat-tempat yang lainnya. Di mana orang yang salat atau beribadah di dua tanah haram tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan dengan ia beribadah di tempat-tempat yang yang lainnya. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan waktu dan Allah jadikan satu waktu itu lebih baik dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana Allah jadikan Hari Jumat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lain di dalam satu minggu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain yang lainnya. Allah memilih hari-hari dan Allah menjadikan hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai hari-hari yang terbaik dibandingkan hari-hari yang lainnya dalam setahun Dimana Allah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al amalu fiha ahabbu ila Allah min ya tidak ada suatu hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih afdal lebih baik dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kita berbicara hari. Hari dalam arti setelah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Adapun malam, maka Allah menjadikan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadi malam-malam yang terbaik dalam malam-malam satu ta satu tahun. Oleh karena yang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan bulan Ramadan Bulan yang terbaik dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. <tuh> Maka kita perlu membuat persiapan. Kita perlu membuat perbekalan bagi diri kita. Untuk apa? Untuk men menjumpai dan memasuki bulan yang sangat mulia ini. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in disebutkan oleh para ulama... Mereka melakukan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, bahkan enam bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Disebutkan sebagian di antara mereka, bahkan sudah mulai berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, enam bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, dan enam bulan setelah selesainya bulan Ramadan mereka terus menerus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah mereka yang telah mereka lakukan di dalam bulan Ramadan. Persiapan yang sangat luar biasa, perbekalan yang sangat hebat dari para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Bayangkan, ...enam bulan sebelum masuknya bulan Ramadan mereka sudah kepikiran sama bulan Ramadan sehingga mereka terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya. Di antara sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in, Al mereka membiasakan diri untuk sholat malam sepanjang tahun mereka tidak hanya sholat malam ketika di bulan Ramadan saja. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala'an bahwasanya barang siapa yang senantiasa sholat malam sepanjang tahun, barang siapa yang senantiasa sholat malam sepanjang tahun tidak pernah miss, tidak pernah ketinggalan sholat malam, maka apa yang didapatkan? Maka kemungkinan besarnya ia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena sebagian di antara kita tidak hanya sholat malam kecuali di bulan Ramadan, bahkan ketika bulan Ramadan pun kadang-kadang ketiduran, terlalu capek sehingga tidak sempat sholat malam di balad sholat terawih atau sholat malam di dalam bulan, Ramah, bulan Ramadan. Oleh karenanya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal persiapan yang harus kita lakukan haruslah sangatlah matang. Khususnya ketika bulan Ramadan tinggal berjarak kurang lebih satu bulan lah. Bahkan kurang. Itu tinggal hitungan ha? hitungan hari saja. Bulan Ramadan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Allah mengatakan fasta Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga bulan Ramadan ini seperti suatu perlombaan. Kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki yang maksimal, yang terbaik agar kita bisa mendapatkan pahala sebesar-besarnya di dalam bulan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti seorang yang mengikuti kejuaraan, turnamen. Orang kalau mau ikut turnamen perlombaan olahraga apapun itu, maka dia pasti akan melakukan persiapan sebelum perlomba perlombaan. Orang yang mau ikut piala dunia misalnya. Tidak mungkin dia langsung datang, kemudian langsung main bola. Yang terjadi adalah bisa-bisa ke kram, cedera, cedera. Sehingga tidak bisa melanjutkan lagi apa? Turnamen itu. Pasti mereka akan melakukan pemanasan, latihan, minimal sebulan, dua bulan sebelum turna, turnamen. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika memasuki turnamen mereka bisa memasukinya dengan gam, gampang, dengan mu, dengan mudah. Begitu juga ketika kita, umat Nabi Muhammad SAW, mau masuk bulan Ramadan, ingin supaya sholat malamnya lancar, ingin supaya puasanya itu lancar. Apa yang harus kita lakukan? Persia, persiapan mulai dari sekarang, mulai sholat malam. Bahkan Rasulullah SAW sebenarnya telah mengajari kepada kita strategi yang sangat jitu. Makanya, kenapa Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa sunnah di sana. Kenapa? Apa tujuannya? Disebutkan oleh Aisyah, anha, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam paling banyak puasa sunnahnya, melainkan di dalam bulan Sya'ban." Tujuannya kenapa? Pemanasan supaya ketika masuk bulan Ramadan, tidakkah? tidak kaget, sudah mulai terbiasa puasa semenjak bulan sya Sya'ban. Itu dia. Strategi yang tiap tanpa kita sadari sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk pemana, pemanasan, warming up. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak punya pemanasan ini biasanya mereka sudah akan merasa kalah terlebih dahulu. Sudah down mentalnya terlebih dahulu dan dia akan menganggap bahwasanya ia akan kehilangan bulan Ramadan. Ia akan kehilangan keutamaan bulan Ramadan ia akan apa? Merasa saya ini nggak akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sudah jatuh mentalnya bahkan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Bulan Ramadan. Oleh karena persiapan ini sangatlah penting hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dianggap remeh yang namanya persiapan memasuki bulan Ramadhan. Dan diantara persiapan memasuki bulan Ramadhan adalah kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mulai menyinggung sedikit demi sedikit tentang fikih dan hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam bulan Ramadan, karena masih banyak sebagian di antara kita tidak mengetahuinya. Apa saja yang membatalkan puasa Anda? Apa saja yang menghilangkan pahala puasa Anda? Apa saja amalan-amalan yang harus diperbanyak di saat bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Banyak dari kita yang tidak mengetahuinya. Ketika kita berusaha untuk mempelajari hal-hal tersebut, itu adalah bagian dari mempersiapkan datangnya bulan, Ramah, bulan Ramadhan. Allah SWT, bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak pengampunan di sana. Barokah, ya, pengkabulan doa, pengampunan dosa, Amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang di mana malam ini adalah malam yang dikejar-kejar dan dicari-cari oleh seluruh kaum muslimin yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa orang-orang mencari malam Lailatul Qadar ini? Apa yang membuat mereka itu berusaha untuk mendapatkan malam itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan seribu bulan Bayangkan Satu tahun ada berapa bulan? Dua belas bu? Dua belas bulan Seribu bulan berarti delapan puluh tahun lebih Orang yang mendapatkan keutamaan atau mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka dia dihitung seperti orang yang beribadah sepanjang 80 tahun lebih. Bahkan lebih panjang dibandingkan umur kita sendiri. Karena kebanyakan orang-orang kemungkinan wafatnya ketika dia berusia 60 tahun ke atas. Paling mentok 70 tahun misalnya. Bahkan banyak yang sudah Allah wafatkan belum umurnya 60 tahun juga. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Artinya apa? Banyak yang bahkan belum 60 tahun sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemungkinan mendapatkan pahala atau meraup pundi-pundi pahala mengumpulkan pahala dalam hidupnya kesempatannya tidak banyak karena hanya punya 60 ta 60 tahun. 60 tahun pun ini kalau dipotong dari umur baliknya berapa tahun dia ketika dia balik? 16, 17 tahun, mungkin 15 tahun. Berarti 45 tahun dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 45 tahun, potong lagi jam tidurnya. Sepertiga dari satu harinya. 45 tahun potong 15 tahun. Berarti dia beribadah hanya berapa? 30 tahun. Jam kerjanya, potong lagi. Dari 30 tahun ini kerjanya berapa jam? Yang dia tidak sempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. pikniknya. Ngobrol-ngobrol ya. sama temannya sehingga mungkin kurang dari 10 tahun total dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dalam hidupnya. Nah, ini Allah tawarkan kepada kita kesempatan meraup pahala 80 tahun lebih seperti orang yang beribadah 80 tahun le lebih. Ini kalau orang mendapatkan satu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau orang mendapatkan setiap tahun? Dia hidup 60 tahun. Ya, dia hidup 60 tahun, dan 60 tahun itu dia selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Betapa beruntungnya, betapa luar biasanya, betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang ini. Dan ini diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad SAW... Alaihi Wasallam untuk mengungguli pahala-pahala umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi yang sebelumnya, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Nabi Nuh umurnya hampir seribu tahun, orang-orang zaman dahulu umurnya berapa? Ratusan tahun, sehingga secara otomatis, sistematis, ya, kalau dihitung-hitung, mereka sholatnya pasti lebih banyak dibandingkan kita karena umurnya lebih panjang. Puasanya mereka lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena umurnya lebih Pak, panjang. Nah, inilah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungguli pahala-pahala umat yang sebelumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara kita mungkin merasa bulan Ramadan itu kan sudah biasa kita saat. Kita sudah ndak sesuatu hal yang wow lagi ketika memasuki bulan Roma, bulan Ramadan. Jangan terlalu didramatisirlah seolah-olah apa namanya menakut-nakuti dan lain sebagainya. Kalau saya berbicara kepada hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan saya ini adalah hadirin ini bukanlah orang yang mungkin baru pertama kali bulan Ramadan misalnya di Ramadan yang akan datang ini. Sebagian di antara bapak-bapak mungkin sudah pernah mengalami bulan Ramadan ini mungkin 40 kali dalam hidupnya. Iya apa tidak? Mungkin ada yang sudah 50 kali menghadapi bulan Ramadan sehingga Bulan Ramadan itu seperti sesuatu yang sudah biasa. Dianggap menjadi rutinitas yang datang, nanti tahun depan datang lagi, tahun depan datang lagi. Sehingga rasa menghadapi sesuatu yang baru itu sudah menghilang dari dari dirinya. Disebutkan oleh para ulama, ada sebuah kaidah Yang dimana kaidah ini kalau kita perhatikan dalam hidup kita, ini benar-benar kena sama kita. Disebutkan dalam kaidah itu ulama mengatakan kathratul misas tuzilul ihsas. Terlalu banyak berinteraksi itu menghilangkan sensitivitas. Terlalu banyak ketemu, terlalu banyak ber, ber uh, dengan suatu hal, maka sudah nggak sensitif lagi, sudah nggak wow lagi bagi kita. Saya ambil contoh orang yang pertama kali umroh, belum pernah ke Arab Saudi sebelumnya. Ketika pertama kali umroh atau pertama kali haji, begitu masuk masjid, ngelihat Ka'bah, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira ketika orang baru pertama kali ke Masjidil Haram, baru pertama kali masuk masjid, ngelihat Ka'bah, apa yang terjadi kira-kira? Nangis, terharu, nggak bisa ngomong. Ya. Hari pertamanya nggak mau pulang ke hotel. Ini terjadi, ya apa tidak? Mau di masjid, sholat terus, tawaf dan lain sebagainya. Nanti yang kedua datang, masih di masjid tapi sudah pulang ke hotel. Hari berikutnya sampai ketika dia sudah merasa biasa, maka dia akan mungkin lebih sering ke Molnya dibandingkan ke mes, ke untuk belanja, tawafnya di mana? Di shopping center, bukan di Ka'bah lagi. <tuh> Umroh yang kedua sudah biasa. Umroh yang berikutnya sudah kayak, seperti kita mengunjungi rumah teman atau ke rumah sahabat ki, Sahabat kita sudah biasa. Perasaan, wow, perasaan yang dimana kita berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kita itu sudah hilang. Karena kenapa? Karena sudah sering berinteraksi berinteraksi. Sudah sering berhubungan dengan bulan Ramadhan. Nah jangan sampai ini terjadi kepada kita. Saking biasanya kita ketemu bulan Ramadhan, ya biasa sudah. Ya usah bulan Ramadhan, ya besok anak sahur, pulang puasa, puasa kemudian maghrib buka puasa, malam terawih, ya sudah. Tidak ada sesuatu yang wow, tidak ada perbekalan spesial yang akan dia persiapkan untuk memasuki bulan bulan Ramadhan ini. Karena sudah biasa. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini, kalau misalnya kita akan kedatangan tamu yang kita anggap itu hebat, atau kita anggap itu luar biasa, orang penting, orang besar, ingin datang ke rumah kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau ada gubernur misalnya, nelpon ke kita, saya mau ke rumahmu dua jam lagi, atau nanti sore saya mau ke rumahmu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa persiapan yang akan kita lakukan? ketika mendengar ada tamu ini mau datang bersih-bersih rumah ngepel rumah bilang sama istri masak yang paling enak masak yang paling the best semua jajan yang mahal-mahal dikeluarin misalnya karena kenapa karena kita tahu tamu yang akan datang ini tamu pen penting nggak mungkin dong gubernur mau datang misalnya terus kemudian kita udah kasih aja chips ya kasih makan chips atau misalnya kasih air puh air putih nggak mungkin. Oleh karenanya ketika kita mengetahui bulan Ramadan yang akan datang kepada kita ini adalah tamu yang sangat penting. Tamu yang sangat luar biasa yang datang kepada kita menawarkan betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Ayo persiapkan. Berik buatlah perbekalan yang sangat penting. Buatlah perbekalan yang semaksimal mungkin sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa maksimal beribadah. Mulai dari sekarang masih banyak, ini kita belum telat ya. Mulai sholat malam. Bagi teman-teman atau bapak-bapak yang mungkin sebelumnya nggak sempat sholat malam. Mulai sekarang terbiasa sholat malam. Mulai terbiasa puasa sunnah. Supaya apa? Tidakkah? Tidak kaget. Karena banyak orang yang tidak pernah puasa sepanjang tahun. Ketika masuk hari pertama bulan Ramadan, hari pertama puasa, yang terjadi adalah le lemes. Wah, Ustaz biasanya jam segini makan, Ustaz. Tapi jam 10 ini sekarang enggak makan. Puasa, Ustaz. Karena enggak terbiasa. Tidak terbiasa. Coba kalau terbiasa puasa sunnah. Biasa. Ya, Allah mudahkan kepada ki kepada kita. Tamu yang akan datang ini tamu yang membawakan kepada kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda man soma ramadhana imanan wahtisaban. Gufirullahu matakot damamin dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni dosa-dosa yang telah telah lalu. Man qoma laylatul qadri, man qawma barangsiapa yang berpuas, salat malam, bangun di bulan Ramadan. barangsiapa yang bangun, solat malam, di saat malam laylatul qadar. Karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala gufirullahu mataqaddam min dambi. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang telah, telah lalu. Di mana Allah menawarkan kepada kita bahwasanya puasa ini akan apa? Akan menyelamatkan atau menjadi tameng bagi seseorang dari panasnya api neraka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya Man yauman Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Ja'alallahu nar. Allah jadikan antara dia dengan apa? Neraka. Ada parit yang memisahkan antara dia dengan neraka. Kama bainah sama iwal out Seperti jauhnya jarak langit dan bumi. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian orang yang masuk Orang yang berpuasa ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa akan masuk surga. Masa kita mendengar tawaran-tawaran seperti ini nggak buat persiapan? Terus menganggap remeh, menganggap ini hal yang sepele. Di mana orang yang berpuasa masuk surga? Kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, tentang ya Rasulullah ala amalin tunjukkan aku suatu amalan ada khulu jannah yang aku bisa masuk surga karena amalan tersebut Rasulullah menyebutkan alaikabil saum perbanyak puasa jaga yang namanya puasa itu puasalah engkau la mislahu enggak ada tandingannya yang namanya puasa ini bukan hal yang spe hal yang speli para hadirin dirahmati Allah Subhanahu yeah. wa taala ya Orang yang berpuasa ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala tanpa batas. Ditawarkan puasa tanpa batas, puasanya tidak terdapat, tidak terbatas, bisa kemungkinan meraup pahala yang tiada hentinya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika Allah menggambarkan, menjelaskan tentang seluruh amalan anak Adam ini bagi mereka. Ilasiam kecuali puasa fa'innahuli karena puasa itu untukku kata Allah. Ini amalan yang spesial puasa ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. ana ajzibihi. dan aku yang akan membalasnya tanpa batas. Orang yang berpuasa diberikan tawaran dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan kesenangan dalam hatinya. Lisso ini farhatan orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan farhatun indama dia bahagia ketika apa dia buka puasa bayangkan kita ketika kita mau buka puasa ngumpul sama anak istri sudah ada es ya ada goreng gorengan ada apapun itu makanannya ketika kita berkumpul berbuka puasa bersama-sama keluarga nikmat apa tidak bahagia apa tidak Senang apa tidak? Senang. Allah yang menancapkan rasa senang itu di hati kita. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Misal kita waliyazbillah batalin puasa siang-siang sengaja zaman-zaman kecil. Ikut buka puasa sama sama keluarga kita di meja ma, meja makan misalnya. Senangnya kita sama mereka yang puasa itu sama apa tidak? Enggak bakal sama. Walaupun kita makan menu yang sama. Walaupun kita makan dari makanan yang sama. Perasaan bahagianya pasti berbeda berbeda. Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala puasanya. Orang yang berpuasa ditawarkan apa? Nanti di hari kiamat ketika orang itu berpuasa akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari dari dalam perut, perutnya ketika dia bernapas itu baunya tidak sedap. Itu orang yang berpuasa, tapi nanti di hari kiamat Allah akan gantikan Baunya itu adalah bau yang lebih wangi dibandingkan dengan bau mi kastu, kasturi, bau misik. Keutamaan yang sangat besar. Akan tapi orang yang tidak punya persiapan, tidak membawa perbekalan, tidak membuat pemanasan sebelum masuknya bulan Ramadan. Baik itu pemanasan atau persiapan secara mental, persiapan secara fisik. Ya. Karena kita perlu mempersiapkan mental kita juga. Orang yang tidak melakukan persiapan, maka yang tadinya tawaran-tawaran yang menggiurkan ini, tawaran-tawaran yang luar biasa ini, yang fantastis ini justru bisa menjadi bumerang. Ini kalau orang tidak punya persiapan. Orang kalau tidak punya persiapan, tidak punya perbekalan, Masuki bulan Ramadan, tawaran-tawaran menggiurkan ini justru bisa menjadi malapetaka bagi dirinya. Karena kebanyakan dari kita, misalnya ngelihat bulan Ramadan itu hanya dari bulan Ramadan ini memberikan kita ampunan, bulan Ramadan ini memberikan kita pahala yang besar, bulan Ramadan ini di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan Ramadan ini orang yang sholat malam dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Kita hanya ngelihat dari situ saja. Kita lupa bahwasanya orang yang tidak punya berbekalan itu bisa menjadi bumerang dan malapetaka bagi dirinya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bisa berbahaya bagi dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan celaka, celaka, celaka. Rasulullah mendoakan orang itu celaka, celaka, celaka. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Diaminkan oleh siapa? Diaminkan oleh siapa doa Rasulullah tadi itu? Jibril. Yang mendoakan manusia terbaik. Yang mengaminkan malaikat terbaik. Kira-kira doanya dikabulkan apa enggak sama Allah? Yang mendoakan ini manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Yang mengaminkan malaikat terbaik, terbaik Ji, Jibril. Kurang kuat apalagi doanya itu coba. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan seperti ini? Padahal kita mengerti Rasulullah itu paling sayang sama umatnya. Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Bahkan kepada orang yang menzolimi dia sendiri pun, Rasulullah masih mendoakan yang baik buat mereka. Tidakkah kita mengetahui kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu berdakwah ke Taif, dilempari sama orang-orang pakai batu, sampai kakinya berdarah, sampai baju-bajunya robek, Rasulullah SAW Alaihi diusir, dihina, dicaci maki. Apa yang Rasulullah lakukan? Balas dendam? Ngamuk-ngamuk? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mendoakan mereka. Ketika ada malaikat yang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, insi taat alaihil, akshaban. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, bilang iya. Kasih saya lampu hijau. Akan saya rapatkan dua gunung ini untuk menghimpit karena mereka berada di, 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 kampung di antara dua gunung. Sampai ditawarkan oleh malaikat untuk begitu saking jahatnya yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah melakukan hal yang sangat luar biasa. Allahumma qafirli kaumi Rasulullah mendoakan kepada mereka ya Allah ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun karena mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Doakan oleh Rasulullah pengampunan. Padahal mereka telah berbuat jahat kepada Rasulullah. Kalau seperti itu, sifat Rasulullah SAW, apa yang membuat Rasulullah ini? Apa sampai mendoakan celaka? Maka kita harus merasa, "He, heran kenapa Rasulullah mendoakan celaka? Apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW?" Berarti yang dilakukan oleh orang itu sudah sangat-sangat keterlaluan, sampai Rasulullah pun mendoakan celaka bagi orang-orang tersebut. Berarti orang ini sangat keterlaluan. Kita lanjutkan ayatnya. Apa hadisnya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Celaka, celaka, celaka. Man adroka Ramadan yang bertemu dengan bulan Ramadan. Thumman salako minhu. Kemudian ia melewati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan. Falam yaghfirullahulah. Akan tetapi Allah tidak mengampuni dia. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. melewati bulan Ramadan sampai selesai, tapi enggak diampuni sama Allah. Berarti orang ini keterlaluan. Bulan Ramadan di mana Allah bukakan pintu surga semuanya. Sehingga sebenarnya orang itu sudah dekat sekali masuk surga. Dibukakan oleh Allah SWT pintu surga. Begitu mudahnya orang masuk surga. Di bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka setan di belenggu. Artinya orang sebenarnya itu sangat-sangat susah untuk masuk ke neraka. Maksiat itu sangat-sangat sedikit. Tapi kalau orang misalnya di bulan Ramadan masih tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini sangat keterlaluan. Sangat keterlalu keterlaluan. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu taala, marilah kita melakukan pembekalan ya. Di antaranya adalah kita mulai mempelajari tentang apa apa yang perlu kita pelajari Insya Allah pada pertemuan pertemuan berikutnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan dengan maksimal mengerjakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita meninggalkan apa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena banyak di antara kita berpuasa tapi masih mengerjakan hal-hal yang dilarang sehingga puasanya nggak dapat apa-apa Orang berpikir kalau puasa yang penting anak tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Puasa saya aman. Jangan salah. Rasulullah mengatakan, so min min ilal ju wal atas. Perumpamaan orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Nggak dapat pahala sama sekali. Dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Berarti ada kesalahan yang dia lakukan. Itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu kita koreksi. Agar kita berpuasa secara maksimal keluar dari bulan puasa Allah menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Taala mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang yang bertakwa jadi insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah fikih fikih Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ya, Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini yang paling pertama mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita kesehatan ya, memberikan kita umur yang panjang agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan membantu kita untuk memaksimalkan beribadah di dalam bulan Ramadan dan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berpuasa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah keluar dari bulan bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Uh, saya tutup sampai di sini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh